Ya, balik lagi di Voice of Ramadan hari ini. Ah, semangat selalu. Thanks, Sulis. Kak Erik. Bismillah. Kali ini permasalahan datang lagi dari Iis Dahlia bersama Pasha Ungu yang tak pernah punya masalah. Kali ini Pasha Ungu kaget karena tiba-tiba Iis Dahlia baper atas perselisihannya di atas panggung. Iis Dahlia dengan Pasha Ungu menjadi juri di salah satu acara Voice of Ramadan. Namun nampaknya Iis Dahlia beberapa kali membuat masalah. Kali ini nampaknya bermasalah dengan Pasha Ungu terkait peserta yang dipilihnya. Pasha Ungu yang merasa punya pilihan sendiri kesal dengan Iis Dahlia yang memaksakan kehendaknya. Kali ini Pasha Ungu tak mau menyerah, dirinya kekeh dengan keinginannya hingga membuat Iis Dahlia kesal dan meninggalkan acara. Bahkan Iis Dahlia merasa kalau dirinya tak dianggap di acara tersebut. Iis Dahlia tinggalkan acara setelah suaranya tak didengar Pasha Ungu. Ya, ini kita mulai briefing seperti biasa. Pasha udah dari tadi udah datang, Ustadz Erik. Pertama masuk dan Mas Iki. Kita semuanya lagi konsen briefing. Ada Teteh juga. Wah, Teteh. Ini lagu salawat sih. Nanti lagi konsen main HP. Oke, kita lanjut briefing ya. Semangat. Menjadi juri acara musik, nama Iis Dahlia dikenal selalu memberikan komentar-komentar pedas pada pesertanya. Bahkan Iis Dahlia yang dinilai tidak ramah selalu beberapa kali membuat drama. Salah satunya selalu menghentikan acara peserta saat peserta sedang menyanyi, membuat peserta grogi. Kadang Iis Dahlia dikomentari netizen, namun nampaknya bukan Iis Dahlia kalau dirinya menanggapi. Iis Dahlia seakan tak peduli dengan komentar orang-orang, merasa dirinya benar hingga melakukan penjurian sesuai dengan keinginannya sendiri dengan standarnya. Kita lagi sholat ini sama ibu-ibu majelis taklim. Nah, terawih. Ini geng gosip lagi pada melebur dosa dulu ya. Detik-detik Iis Dahlia meninggalkan panggung hingga membuat semua orang bingung. Bahkan Sulis di acara tersebut sampai menangis. Pasha Ungu nampak tak bisa berbuat apa-apa, bingung karena lihat Iis Dahlia baperan hingga menjadi sorotan. Tak mau jadi permasalahan, Pasha Ungu meminta maaf kepada Iis Dahlia di sosial media pribadinya. Pasha Ungu nampaknya membaca pemberitaan Iis Dahlia ribut dengan Pasha Ungu di panggung sampai walkout keluar dari ruangan, membuat Pasha Ungu tak tahu harus bagaimana. Terlibat drama dengan Iis Dahlia, Pasha Ungu menjelaskan ini bukan settingan. Ya, satu menit lagi rilis single Religi T.A.D.L. Insya Allah di jalan dulu. Yuk, pantengin YouTube channel Trinity of Kingdom Production. Sekarang, semenit lagi yuk. Bismillah. Hey Kepoans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.